Halo guys, balik lagi di channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan ngeriak nih highlight medley-nya Dio guys, Dio EXO. Ini menarik nih guys, ini satu karena Dio EXO. Yang kedua, dia ada kerja sama-sama dari pihak Day6 nih, Jay nih guys, si ITZY nih guys. Gue gak tau nih ITZY akan nyanyi, apa dia songwriting, produce, gue gak ngerti sama sekali. Dan yang lebih menariknya lagi, di sini ada keterlibatan dari Andreas Ober, kata teman-teman dari XOL nih guys. Jadi gue nih, ini album bakalan kayak pecah, gue belum pernah denger nih guys. Ini cuma hanya 4 menit 57 detik, ini gabungan-gabungan guys. Jadi kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini gue udah buka guys. Mana sih? Ya, ini dia. Oke, ini Dio highlight medley guys. Kita ceki-ceki dulu guys. Ini akan dirilis 26 kayaknya waktu Korea nih guys ya, jam 6 sore waktu Korea. Mungkin di Indonesia katanya sih tanggal 27 Juli guys ya. Oke, ini ada 8 track nih guys. Ada Rose, I'm Gonna Love You featuring gue enggak tahu nih. Ya itulah. Terus My Love, kok hangul nih tulisannya It's Love, terus Dead, terus I'm Fine, Rose English version, Si Fueras Mia, itu kayak bahasa kayak Spanyol kali, gue nggak paham juga guys. Nah gue nggak tahu nih It's yang mana guys, gue juga nggak paham juga. Tapi kita langsung react aja guys, lagu-lagunya seperti apa, gue juga penasaran banget sama Dio yang baru nih guys. Oke guys, langsung ceplok. Apa itu? Oke, kayak semacam kalung ya. Oh ini ceritanya Dio kecil kali. Oh ini Dead. Oke, lebih belat ya. Oke. Gitarnya tema, pianonya soundnya asik, suaranya Dio, gue suka high endnya, gue suka itunya, gue suka banget guys. Di SR-nya juga bermain dengan oke banget. Oh lagu-lagu buat merenung nih guys. Wah tuh kayak sedih tuh guys lagunya guys, Dead ini ya. Wah R&B-an nih. Wah yang satu piano gabung sama gitar. Ini kayaknya udah track keduanya apa gimana sih guys? Gue nggak belum tahu lagunya guys ya. Masih kisi-kisi berarti guys. Nah di sini nih gitarnya sedikit dekat nih pakai gitar-gitar hollow body nih guys. Wah, wow suaranya. I'm Fine. Oke okay, nice. Oke okay. Sedikit-sedikit berbau-bau akustik guys ya. Ini emang bagian dari video klipnya udah apa ini dari apa video klip title-nya apa gimana guys? Apa ini aja kebutuhan untuk highlight doang ya guys ya? Videonya guys ya. Apa bagian dari video klip? Wow. Anjir. Ini mixing-nya seksi sih guys. Maksudnya untuk kelas-kelas enggak berbau band, tapi ini cuma hanya akustik kan guys. Ya, gue dengar hanya piano, ada pad, vokal. Ini tapi lebar banget. Apa medium low-nya itu gue suka banget, mid low-nya guys. Tuh, gue. Oh ada bass, sorry ada bass, bukan karena gak akustiknya. Karena bass-nya yang ngambil situ ya. Asik tuti. Ini kayaknya Andreas Ober kayak ini guys ya. Mungkin ya, mungkin, gue gak tahu juga. Oke lanjut lagi guys, itu I'm Fine tadi ya. Oh ini yang It's guys, My Love ya guys ya. Korean lyrics, compose 220, It's Andreas Ringblom, arranged by 220. Oke, ini yang kerjasama bareng sama It's ya guys ya. Kita dengar lagunya guys. Oh surga, surga. Wah ini album kayaknya bakal pecah nih guys. Ini udah 3 lagu, ini ringan banget guys ya, ringan banget. Ini coba kita dengar. Ada sentuhan It's sih guys. Gue pernah nge-react satu album yang It's yang cuman panjangnya paling cuman 2,5 menit paling panjang tuh guys ya.
ini ada ke arah-arah sana juga sih memang guys, vibe-nya. Oh nice. Suara Dio itu loh guys. Aduh, sepotong-potong doang ya rese. Oke, lagunya di udah tiga, oke banget nih guys. Kece, kece, kece. Coba ini selanjutnya apa nih guys? Tadi My Love ya, yang bareng My Itch ya guys. Oke, lintas label guys ya, bisa dibilang ya. Oke, ini yang mana nih? Dia mukanya kalem banget guys ya, ramah banget orangnya, mukanya. Wah, ini semuanya akustikan guys, ini gila. Gue jujur, gue tertarik banget sama dari segi mixingnya guys. Kalian kalian perhatiin nih guys, ya mungkin kalian bisa langsung ke channel EXO-nya langsung ya, seperti gue nih guys, yang gue udah like juga sama gue udah subscribe. Ini by the way guys, ini dari teknik mixingnya gue suka banget. Cara capture pakai mikrofonnya itu pilihan banget. Soundnya itu enak banget guys. Serius, ini gurih banget suara gitarnya dari tadi guys. Lebar banget. Oh my god. Ah. Ini oh nggak ada yang nama-namanya yang gue ini ya. Ini I'm Gonna Love You guys. Featuringnya gue nggak tahu nih siapa guys ya, bahasa Korea soalnya guys. Oke, ini vokalnya yang di lagu ini guys, ini lebih agresif di high-nya guys ya, lebih suara-suara top end-nya itu guys, area 5000 ke atas nih guys. Ini jadi ini beberapa lagu ini guys, ada yang vokalnya tuh benar-benar sengaja tuh digendutin, ada vokal yang kayak begini benar-benar ditipisin untuk kebutuhan volume frekuensi si ini instrumen guys. Ini lumayan menarik sih guys. Oke. Okay. Oh nice, pembagian frekuensi bagus banget guys. Dio tuh sakit ya, maksudnya suaranya emang ya. Wah lagu enak-enak guys. Lebih belet-belet akustik dari tadi guys ya. Satu dong yang tipenya yang si My Love itu yang lebih ada musik elektroniknya dikit guys. Nah gue gak tau nih, sisanya nih guys. I am fine. Bahaya sih ini. 2021 lagu kayak begini. Oh, manis-manis banget, guys. Aduh, namanya gua enggak ada yang gua paham itu, guys. Akustikan semua. Kalian perhatiin gak sih, guys? Ini gitarnya gua enggak tahu yang ngetik, mungkin Andreas Obrak yang gua enggak tahu deh. Gua arahnya ke sana, guys. Kalian bisa ngeliat gak sih itu kualitasnya bener HD banget. Ngetek gitarnya, capture-nya benar-benar pakai kondensor yang benar-benar tuh diambil full range dynamic, guys. Ini benar-benar tuh enak banget. Suara kicikannya ini kayak ditodong pakai dua mic, guys. Untuk ngambil todong bodinya sama yang ngambil buat suara pick-nya itu breng-brengnya itu loh, guys. Gue excited banget sih nih. Audionya seksi, guys. Audionya seksi. Oh, ada string-string tipis ya. Ah ini gaya-gayanya Andreas Obrak nih guys. Gaya-gayanya ya guys ya. Chord progression-nya. Gue gak paham juga sih. Wow. Coba Dio, kita ulang Dio. Coba. Nih dia. Wow, itu sulit guys. Itu sulit. Wow. Oh my god. Ini... Ini akustik guys, tapi dibaliknya ada nuansa jazzy guys ya. Ini ada jazzy-nya, ini lagu yang ini. Tadi apa gue sampe lupa kan guys, gue lebih perhatiin audionya sih. Sorry guys ya. Ini Andreas Obrak sih gue rasa. Lo mamam kan tuh. Jazzy-jazzy gitu. Oh nice banget. Oke ini Emmanuel. Oh ini banyak keterlibatan orang luar juga guys ya. Gak cuman internal dari Korea guys ya. Rose. Oke, rada reggae. Pek, pek, pek. Ini penasaran sih guys. Ini kan masih highlight nih dong guys ya. Cuplikan-cuplikan lah guys ya. Di sini semuanya nuansanya akustikan semua guys. Gue jujur penasaran sama tengahnya sih guys. Apalagi juara-juaranya EXO itu biasanya bagian bridge guys. SM tepatnya juga sih guys. Nih lagi nih guys. Lanjut lagi guys. Rose. Ada yang nahan tuh ya, bass ya.
Oke, okay, nice. Soundnya asik sih. Nanti gue gak tahu nih teori-teori. Aduh, it's not my part ya guys. Gue gak paham nih kayak gini. Pasti ada hubungannya sih, gue yakin. Nah, ini apa nih? Ini kayaknya lagu terakhir nih. Oh, enggak, udah habis. Oke, okay, gue pause guys. Wow, oke, okay, Dio ngeluarin album. Nuansanya itu dia banget sih guys ya. Maksudnya kan dia suaranya emang meliuk-liuk, adlibsnya banyak, riff and runsnya juga ngeri. Kayak tadi itu tekniknya, peralihan mix voice-nya, peralihan dari suara kemana. Eh, gue bukan vokalis, tapi yang kayaknya gue sadar itu kayaknya banyak teknik vokal yang terlibat di situ guys. Vokal director gue gak tahu, mungkin si Yu Jung Jin ya, apa yang kalian sering lihat itu udah senior banget guys. Tapi ini gue tertarik sama It's nih lagunya guys. Itu kontribusi dia tuh apa aja, udah mungkin dari pihak XOL ataupun My Day bisa ngasih link di komentar guys. Ini lagunya seperti apa, lagunya seperti apa, kontribusinya It's itu apa guys, sebagai apa, apakah dia featuring sebagai penyanyi juga atau hanya songwriting. Itu gue gak tahu juga, belum ada informasi sejauh ini guys. Tapi yang pasti gue excited banget nanti tanggal 27 untuk nge-react semua lagunya guys. Karena gue yakin ini, gue tertarik sama suaranya Dio, satu guys. Kedua, instrumen pendukungnya di sini guys. Sama ada keterlibatan-keterlibatan musisi-musisi yang gila menurut gue guys. Dari cara todong recordingnya itu semuanya gue denger, aduh clear banget sih. Maksudnya pemilihan mikrofonnya juga pasti ditentuin tuh segitu gilanya sih guys, segitu detailnya. Jadi nanti kalian react bareng sama gue guys tanggal 27. Mungkin bisa bantu ingetin juga guys lewat Instagram atau apa. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subreknya guys. Ceplok.